cara menghilangkan bau kotoran kelinci. Untuk langkah pertama, kita bersihkan dulu kotoran kelincinya. Nah, ini dibiasakan untuk rutin, guys. Sebisa mungkin ini minimal 2 hari sekali, atau lebih bagusnya lagi ini setiap hari atau setiap sore kita bersihkan. Karena di dalam kotoran ini tentunya akan banyak bakterinya dan juga dapat menimbulkan kelinci menjadi sakit dan juga rawan terserang scabies, guys, atau kudik. Jika sudah, untuk langkah selanjutnya kita tampung urinnya ke dalam wadah, guys. Nah, seperti ini. Karena urin kelinci juga mempunyai nilai ekonomi, guys. Ini per liternya biasanya 1000 sampai 3000. Untuk langkah ketiga, kita siapkan kapur, guys. Kapur ini kita sebar di kandang ini sampai merata. Untuk efeknya sendiri, ini menghilangkan bau amonia pada urin maupun feses kelinci. Untuk efek negatifnya ini belum ada, guys. Nah, jika kita rutin seperti ini, maka sudah dipastikan kandang kelincinya jauh dari kata bau, guys. Untuk langkah yang terakhir, kita siapkan distan. Ini bisa juga dibeli di toko-toko bahan kimia, atau bisa juga didapat di dinas peternakan. Kalau di dinas peternakan, ini biasanya gratis.